Inilah jalan menuju Cigunung Herang. Apa kabar Indonesia bagian Cianjur Utara? Batu kabeh. Luar biasa. Ini kita lagi menuju ke desa Cigunung Herang bersama Ketua Karang Taruna dan Wakil Ketua Karang Taruna Cikalongkulon. Ini melewati lembah dan bukit. Jalan bebatuan. Masih tetap Mas Bambang yang akan tidak menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Mantap. Ini ada Nadim, ada Ojo, Mardi, Hoja, dan Omor. Itulah susunan pemain dari kedua tim kesebelasan yang sedang bertanding di kesempatan sore hari ini. Dan untuk pertandingan kedua antara PS Remako berhadapan dengan Persita. Masuk. Oke, kita mau ke Gunung Cigunung Herang. Apa? Hanya lah, koboi ya. Ayo. Pembina di waris biru. Oke. Berangkat ke Cigunung Herang. Dalam rangka apa, Bung? Rangka pembukaan turnamen olahraga sepak bola. Sepak bola. Di desa Gunung Herang, naik gunung kita coba Gunung Herang. Gunung Herang. Ya gagal. Gas ke, mantap lah. Tinggal gagahnya ketua, tinggal ini cara save garagahnya. Coba yang lewat dia, Pak Gok. Itu baru dakan karena itu, oke? Oke, kita perbatasan Cianjur, Purwakarta. Kita belok. Iya, weh. Oh, di sini dulu istirahat. Oke, kita bersama Ketua Karang Taruna dan Wakil Ketuanya. Kita turun dulu, istirahat dulu, ngopi dulu ya Ketua ya. Oke. Selamat datang di Cimarwah. Bola Nusantara, Cianjur. Jalan menuju Cigunung Herang. Apa kabar Indonesia bagian Cianjur Utara? Batu kabeh. Luar biasa. Ini kita lagi menuju ke desa Cigunung Herang bersama Ketua Karang Taruna dan Wakil Ketua Karang Taruna Cikalongkulon. Ini melewati lembah dan bukit. Jalan bebatuan. Jalannya keren ya. Dan kita lihat di sekelilingnya pesawahan masih luar biasa ya. Ada pesawahannya tuh. Sudah benar hejo ya, kalau di sini bahasanya benar hejo. Batu kabeh waspalan ya mas. Jalan sekitar 20 kiloan. Cikalong Cigunung Herang berapa? 20 kilo. Ya. Black, luar biasa. Tuh pesawahan kiri kanan ya. Ada pesawahan kiri kanan juga masih benar hejo. Menutus koneng ayah. Kebun perkebunan coklat. Perkebunan coklat ya. Dan ini anak sekolah. Dia pakai motornya, lihat kita tarik togan ya.
makanan coklat naon itu PT naon? Saya namanya itu ya. Perkebunan coklat yang belum merdeka di Indonesia bagian Cianjur Utara belum merdeka menuju Gunung Cigunung Herang. Menuju Cigunung Herang. Geblek. Wih, goyang terus. Goyang Pak Supir. Kamu Darna. Ini pohon randu yang paling besar di daerah Cikalong, terbesar ya di Cikalong Kulon tuh, baradang. Segede-gede apa? Ada dua pohon. Pohon randunya besar sekali, tengah tangkep. Tuh. Oh di ala, oh ada maduna ya, maduan. Kayak maduan tuh, wow mantap. Kita lihat anak sekolah. Mereka menempuh jarak cukup jauh ya. Mereka sekolah ke Cikalong Kulon mungkin ya. Tuh pohon randunya, woy. Masih bicara. Mantap nih, udah aduh. Iya, masih perkebunan coklat ya. Iya, alhamdulillah. Mau geser ke sananya ini, Om. Balik menyerah jadi tuh. Berarti ke sini sudah merdeka. Merdeka. Merdeka di sini perkebunan coklat sudah merdeka, jalannya sudah dicor ya. Cor sapotong, cor jadi cor sapotong, cor di. Kalau ke sini mah sudah merdeka. Selamat datang di Desa Cigunung Herang. Ini kampung non ya itu. Nah, kita sholat Jumatan dulu ya. Ya. Ini masjidnya, masjid kaum di Gunung Herang ya. Nah, sini yuk bu. Sebelah kiri, we. Nah. Oke, kita parkir dulu di sini, kita jumatan dulu. Oke, ketua. Kita jumatan dulu, asadat. Oke, kita mau sampai ke desa nanya ini. Yap. Nah, kita lagi nyampe desa Cigunung Herang. Iya. Itu dekat Balungan, Wahangan. Naik ke situ. Oh, kali itu. Ke desa sana, Bu. Kiri. Nah. Akhir dia. Kita parkir di sini. Ini desa Cigunung Herang. Sekarang kita di Subuhan Telepon Ci. Ini desa Cigunung Herang. Oke, alhamdulillah di Subuhan ya ketua. Itu di Subuhan lain ketua, alhamdulillah. Mantap. Oke, kita berangkat menuju lapangan lokasi Desa Cigunung Herang. Tua di nama motor aja. Thank you.
Oke, kita menuju lapangan sepak bola. Kita memasuki area lapangan pertandingan sepak bola di desa Cigunung Herang. Kita lihat wow jualan banyak sekali pedagang. Masuk. Thank you.
dilakukan dari sinar lalu dari serangan kembali sinar lalu belakang memang dia pada beramah tadi yang sudah melalui dari sinar itu sinar lalu dan kami masih bisa melakukan pertandingan terakhir kali masih akan berjuang di sana yang dari Iya, Pramasa lakukan lemparan. Masih kembali lalu timbukan. Sinar Galo menerkankan. Sudah babak pertama ini. Pertandingan antara Sinar Galo berhadapan dengan Pramasa dengan skor 2-0. Ada Ojo, Mardi, Hoja, dan Omon. Itulah susunan pemain dari kedua tim kesebelasan yang sedang bertanding di kesempatan sore hari ini. Dan untuk pertandingan kedua antara PS Remako berhadapan dengan Persita. Ya, Remako FC akan berhadapan dengan Persita A. Yang tidak suka juga pasti banyak. Masih tetap Mas Bambang yang akan tidak menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Mantap. Sudah ada artisan daripada Remako. Kami tunggu di sekretariat. Dan juga alhamdulillah Pak reporter mengak gantun Kak saya nanya. Ya, kami ucapkan selamat jalan buat Ketua Karang Taruna dan rekan-rekan. Semoga selamat di jalan, selamat sampai tujuan. Desa Cikunung Herang ini yang melaksanakan turnamen ini. Pulang. Oke, Patung Hanoman, kita ternyata di Patung Hanoman, Purwakarta. Balik lewat Purwakarta.